Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cerpen Metropolis kembali lagi ingin mengajak teman-temanku semuanya yang semoga saja pada kesempatan hari ini semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun juga. Dikarenakan kesehatan adalah sesuatu yang sangat-sangat mahal harganya, ya. Karena dengan kita sehat, kita mau mengerjakan apapun tentunya dengan apa istilahnya itu, bisa kita mengerjakannya dengan maksimal. Berbeda kalau badan kita ini dalam keadaan yang tidak fit, tidak sehat, tentu di dalam mengerjakan pekerjaan apapun sangat-sangat berat dan juga sangat membosankan, kan begitu teman-teman. Seperti halnya saya sebagai admin daripada Cerpen Metropolis, syukur alhamdulillah untuk kesempatan hari ini dalam keadaan yang sehat, sehingga saya hari ini bisa untuk pergi ke sini ke area ladang persawahan daripada warga-warga yang ada di kampung sini ini, yang mana syukur alhamdulillah, ya, syukur alhamdulillah saya juga ikut senang melihatnya. Karena hari ini saya menyaksikan hasil jerih payah daripada para petani yang ada di daerah ini, sungguh menyenangkan. Dikarenakan tanamannya ini subur-subur menghijau seperti itu, sehingga sesuai dengan slogan orang Jawa yang mengatakan bahwasanya daerah ini sangat subur loh jinawi, ya seperti itu. Jadi lahannya itu subur, loh itu artinya subur, ya, jinawi itu ya itulah, nah, gitulah. Hari ini saya ingin kembali lagi mengajak atau memberikan sebuah pengalaman baru, di mana dalam kesempatan hari ini saya ingin mengajak teman-temanku semuanya menyaksikan keindahan alam yang ada di desa ini dengan lahan yang ditanami dengan tanaman padi yang saat sekarang ini dalam kondisi yang menghijau sekali, ya. Artinya padi-padi yang ditanam oleh para petani ini sangatlah subur, sangatlah bagus pertumbuhannya.
Bahkan untuk tanaman-tanaman pisang pun yang ditanam oleh petani yang ada di sini ya, yang ditanam di pinggir-pinggir sawah itu juga tampak subur sekali. Kemudian itu di depan itu tampak para petani yang sedang berjalan ya, mungkin mereka ini mau pulang, ini pasangan suami istri atau bagaimana ya, ini kayaknya pasangan suami istri ini sedang berjalan menuju ke arah pulang sehabis mengerjakan lahan mereka. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk diketahui juga bahwasanya untuk irigasinya itu juga sudah dibagusin ya. Jadi irigasinya sudah dilakukan, apa itu istilahnya itu ya, diandil itu apa ya namanya ya. Jadi di tembok seperti itu, sehingga dengan dibuatnya irigasi seperti itu lebih memaksimalkan air yang mengalir itu tidak merembes atau tidak merembes, berbeda dengan sebelum diberikan yang seperti itu. Kalau dia hanya sebagai ini ya, melewati tanah begitu, itu secara otomatis airnya itu banyak yang merembes ke tanah-tanah. Tetapi kalau sudah dilakukan pembuatan irigasi yang demikian ini kan, airnya itu lebih apa ya, dia diam, tidak merembes lagi, sehingga untuk mengalirkan ke sawah-sawah ini tinggal diberikan satu atau beberapa titik tempat pembukanya ya, sehingga airnya itu hanya berjalan lewat lubang yang sudah ditentukan. Jadi airnya itu lebih mengarah ya. Jadi tujuannya itu lebih mengena, lebih tepat begitu. Sehingga ya bisa kita lihat hasilnya memang lebih baik lagi ya, lebih baik, sehingga tanaman-tanaman padi yang ada di sini pun tampak sangat subur sekali seperti itu. Jadi ini memang saya masih ada sedikit rasa batuk atau flu ya, sehingga terkadang suka begini nih, tiba-tiba tenggorokannya itu gatel ya. Jadi mohon maaf kalau tiba-tiba terjadi batuk sehingga teman-temanku semuanya kaget ya. Jadi jangan kaget-kaget, karena yang namanya kreator yang sukanya cuap-cuap seperti ini kadang-kadang lupa pengairan, jadi lupa minum, sehingga tenggorokannya terkadang terasa kering, tiba-tiba terjadi keinginan untuk terbatuk ya. Jadi jangan kaget, jadi mohon dimaklumi. Dan untuk pemandangannya di sini, mungkin teman-teman juga merasa suka dengan apa yang hari ini saya suguhkan ya, yang mana di depan sana itu tampak tebingnya yang menjulang ya, jadi pegunungan ini sebenarnya gunung, tetapi dia batu begitu ya, jadi tebing, artinya jadi tebing. Itu kalau di daerah tempat-tempat wisata gitu ya, contohnya di daerah Bali mungkin, ini pasti oleh para pencipta lahan wisata ya, ini pasti sudah dibuat tempat wisata ya, seperti yang di mana itu ya, di Pantai Melasti, Pantai Pandawa, itu kan tebing begini yang dikejar teman-teman. Di samping
Di sana yang dicari adalah pemandangan lautnya, tetapi juga tebingnya. Itu banyak sekali, mungkin di media-media sosial teman-teman pernah melihat adanya kayak tebing kembar ya, kayak tebing kembar itu adanya di sana, di Pantai Melasti yang ada di Pulau Dewata Bali. Itu saya pernah ke sana, itu ada, dia itu seperti tebing begitu. Memang kalau dilihat secara biasa itu pemandangannya sih tidak begitu bagus sebenarnya, tetapi sama halnya seperti yang ada di sini ini. Ini kalau saya lihat secara mata biasa, ini biasa saja sebenarnya. Tetapi karena ini di dalam kamera ini lingkupnya kecil, ya, lingkupnya kecil sehingga pemandangan yang ada ini menjadi lebih menarik, lebih cantik, lebih indah. Jadi kira-kira seperti itu. Atau mungkin dikarenakan juga sesuatu yang berlebih itu kan kurang bagaimana gitu. Tetapi yang kelihatan hanya sedikit itu kan bikin kita penasaran. Ya, setuju kan? Ya, pasti setuju. Itu terutama itu Pak ini, Pak Sunarjo. Sunarjo itu seneng saya dengan kehadiran Pak Sunarjo. Ayo Pak Sunarjo, apa kabar hari ini? Semoga Pak Sunarjo, Sunarjo hari ini dalam keadaan yang sehat dan juga masih mampir di channel yang saya miliki ini. Karena Pak Sunarjo, Sunarjo ini sangat aktif sekali saya rasa di dunia YouTube ini. Artinya saya juga belum melihat apakah dia punya channel atau tidak ya, Pak Sunarjo, Sunarjo. Tetapi saya itu terus terang kan mempunyai beberapa channel ya, mempunyai beberapa channel, dan hampir semua channel saya itu pasti mendapatkan respon yang baik dari Pak Sunarjo, Sunarjo ini, juga dari si ini Sulastri, Sulastri itu juga sangat ini ya, sangat aktif sekali. Saya suka dengan orang-orang yang selalu aktif muncul, hadir, berkomentar di channel yang saya miliki. Dan biarpun teman-teman tidak memberikan komentar, yang penting teman-teman masih mau mendukung dengan cara subscribe dan selalu hadir ya, terutama itu menghidupkan loncengnya, sehingga setiap kali saya mengupload di channel-channel YouTube saya itu secara otomatis ya, teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya. Nah, kemudian ada tadi yang membantu saya dengan menjawab komentar. Itu saya terima kasih. Tadi siapa ya? Saya lupa namanya. Jadi masih saja ya, mungkin baru menemukan channel yang membuat konten jenis ini ya, baru menemukan mungkin, sehingga masih belum begitu mengerti caranya. Jadi ya kita maklum. Jadi dia mengatakan bahwasanya tulisannya itu bertumpuk begitu, dan ada yang membalas tekan di bagian layar itu ada CC begitu, atau CC atau CC. Nah itu dimatikan saja CC-nya. Nah itu terima kasih. Itu ada tadi yang ikut membantu menjelaskan kepada orang yang masih kebingungan untuk mengatasi yang namanya tulisan bertumpuk. Dikarenakan memang YouTube ini satu mesin atau satu platform yang sangat canggih sekali menurut saya ya. Karena suara yang ada di konten atau di video yang diupload di YouTube, sekecil apapun suara itu, mesin daripada YouTube ini secara otomatis bisa memunculkan ya, memunculkan suara apa itu. Nah, seperti itu. Cuman kalau tidak jelas itu biasanya dia muncul tulisan musik. Jadi seperti itu.
Nah, untuk suara yang saya jelaskan di sini, ini biasanya akan muncul menjadi tulisan. Nah, itulah canggihnya YouTube ini. Saya senang dengan platform ini karena ya memang canggih. Kemudian saya juga mempunyai satu kesempatan semakin mudah bagi saya sebagai kreator ini untuk menjangkau penonton dimanapun berada, baik itu di negara saya sendiri yaitu negara Indonesia tercinta ini maupun negara-negara yang lain. Bahkan di apa itu namanya itu ya, lupa terus loh saya, mohon maaf. Jadi di analitik itu ada bahwasanya konten saya itu ditonton juga oleh orang misalkan Arab, misalkan orang Amerika Serikat, Singapura, atau bahkan mungkin negara-negara besar yang lainnya. Jadi itu ada apa? Demografi. Jadi mohon maaf terkadang kalau sudah seperti ini terkadang terlupakan apa yang mau saya sampaikan. Karena di sini saya tidak memakai teks ya. Jadi di dalam menjelaskan di video-video saya itu saya selalu dengan otodidak atau apa namanya itu ya, tanpa membuat teks yang harus saya baca. Jadi ya seingat saya. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang sekiranya kurang enak untuk didengar, kurang pas, ataupun di dalam menjelaskan itu ada salah, ya mohon dibenarkan. Karena kita di sini istilahnya itu saling membantu, saling mengingatkan satu sama lain. Jadi supaya hidup kita ini semuanya lebih terasa indah. Oke? Setuju teman-temanku? Karena semakin banyak teman, semakin banyak rezeki. Itu yang kita pahami. Kalau zaman dulu enggak begitu. Kalau zaman dulu slogannya itu berbeda. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki, katanya begitu. Yaitu kalau anaknya